Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Mas P. Ini hari keempat hari Lebaran. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua subscriber dan juga penonton yang sudah setia selalu menonton video-video saya. Terima kasih dan juga minta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya ucapkan dalam video ataupun videonya kurang bagus atau kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nice. Ya teman-teman, pagi ini saya ingin sedikit ngobrol dan bercerita. Untuk video setelah ini akan saya buatkan ada dua tipe rem sasis ya teman-teman. Dua tipe rem sasis itu, yang satu single dan yang satunya lagi double. Nah, di waktu video saya yang sebelumnya itu saya pernah menyambung sasis di saat kondisi angin itu habis total. Itu sasis yang tipe single chamber ya, single chamber dan juga double chamber. Saya yang waktu itu saya sambung ternyata itu yang single chamber. Jadi di saat angin habis maka tidak ada satupun pengereman atau sama sekali tidak mengerem. Kalau yang double itu ada perbedaannya yang akan saya jelaskan nanti di video saya setelah ini atau video berikutnya. Sebelum kalian lanjut di videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe, karena subscribe tidak akan merugikan kalian. Terima kasih. Ya, jadi kemarin itu teman-teman waktu hari raya, untungnya pas hari raya pertama dan yang kedua itu saya hari mendapatkan libur, jatah libur, memang giliran saya libur. Di sini di parkiran itu penuh banget. Biasanya di depan sana itu nggak ada sasis yang parkir, paling cuman ada 1 sampai 3. Tapi di sana berjejer dari ujung sampai pos security sana hingga sampai di samping-samping ini, belakang samping-samping kemarin tuh penuh teman-teman, karena hari Lebaran banyak customer yang libur. Semua terisi sasis dan pastinya kalau parkir agak mencari-cari tempat, karena memang tempatnya agak luas ya, longgar lah untuk kita parkir. Di video kali ini saya ingin menyampaikan mohon maaf saya dan juga terima kasih sekali yang sudah setia, yang sudah subscribe kemarin-kemarin saat Lebaran. Banyak yang subscriber baru masuk, hampir setiap hari masuk terus. Alhamdulillah kalian suka dengan video dan juga channel saya. Sombong amat. Ya, terima kasih saya ucapkan. Ya, jadi teman-teman cukup sekian dan singkat sekali video saya, karena memang video ini hanya ingin update aktivitas dan juga saya mengucapkan minal aidin wal faidin kepada semua subscriber dan juga penonton. Oke. Sebelumnya saya minta maaf kalau memang video ini agak berbeda dari video biasanya yang tentang tutorial ataupun aktivitas saya bekerja. Kali ini aktivitas saya bekerja, hanya ingin minta maaf pada teman-teman. Terima kasih ya teman-teman untuk dukungannya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.